Aurel Hermansyah geram mendapati berita hoaks yang menyebut Anang Hermansyah meninggal. Istri Atta Halilintar itu pun ambil langkah tegas cari pembuat hoaks tersebut. Sontak saja hal itu langsung membuat Aurel meradang. Aurel tak habis pikir ada orang jahat yang tega menyebar berita bohong tentang Anang. Kakak Azril Hermansyah itu juga turut menegaskan ayahnya saat ini dalam kondisi sehat. Tak berhenti di situ, Aurel pun mengambil langkah tegas. Wanita berusia 22 tahun itu langsung mencari pembuat berita hoaks tersebut. Thank you.